masuk ke swarga muntak keng iman sampurna. Padahal jaipun kajing Nabi ning tebu selain kullu ummati fil jannah. Sabadena tang umat kapi tak bekal cecer mun kapi bedeeneng swarga. Tretan setuju kepada Allah. Saya maksud kajing Nabi mates tor ngoger iman ni kesampurna umat masuk ke swarga. Nika saya maksud masuk swarga abereng orang-orang sing ada. Masuk ke swarga ma'as sabiqin. Masuk ke swarga asareng orang sing ada-ngade. Pasera sing ada-ngade iki para nabi, iki para rasul, iki para aulia, iki para salihin, orang-orang sing saleh, para wali-wali na Allah, cukan para nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sidak ngade. Tidak pun dekajing Nabi tang umat tak bekal masuk ke swarga dekadek nurut ke kelompok-kelompok mereka para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, para orang-orang sesoleh muntak keng iman nasamborna. Tare tunging sekon ni, kule sering motor tunging-tunging ni kan. Nah, ni ke beri kipas ni, kipas ni. Wow. Flu dekit deh. Okey. Pakai tekas tukang tebu ini. Untuk tukang tebu ini ke tekas ojeng. Tore bapak, tore ibu. Swarga ini keseneng. Mak seneng gen kabar bisa awas lah nyenengi. Napa boleh sampai ngawuningi? Gen kabar bisa awas lah nyenengi. Napa boleh sampai tahu ke swarga? Tapi swarga ni kemak tak gampang ibeli. Swarga ni kah tak gampang ilebui. Swarga ni kah tak gampang ipasok. Tak swarga ni kah tak gampang imiliki. Tanpa kalaban kodu matih geluh. Ada cerita na umat Nabi Muhammad pas ke swarga tanpa mati ini kata ada. Cep kodu matih geluh. Makanya mantar-mantar atingkel dan kau liri kau diantunya nikah. Mantaran atingkel husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Tareh kenrekenan geluh. Ini kebenih tanda orang ni kakek kenang nak lebar kelu. Cak saking lek kenang nak coba insyaallah padang cak punya orang ni kenang nak lebar. Apa boleh wes sebut ni lapangan terbang. Patah itu macam bodoh orang. Tretan setuju kemudian Allah. Umat Kanjeng Nabi ini ketretan sesuai kalaban tembengan tembengan iman nane kata apa deh? Maka benih tak masuk kuasar kebun teh. Kapi si iman masuk suar masuk suarga. Cuma karena iman nase nantua kita pada. Maka masuk naka swarga juga tak pada ben swarga pun juga tak pada keng masuk swarga jaring saya kata aku kunjung masih tong mak neraka ni ketong ni aja cah neraka mana aja cah neraka wah buru kata kok malam lagi malam mungkin ni ke malam mengapungan sore bulhaji kanto mak beda syukuran ni kena. Syukur nane ke pengantan dua nih, nih ke boleh pengantan kiri. Cangkok bi siapa? Reng memereng, reng memereng ibu sa kiri ibu di sana. Kan tak apa kan?
Ternyata saja kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkana dan kulemangki dalam setong karangan angki dan kitab dengan ulama telepon umat Nabi Muhammad ini kesekas warga ini kebeda empat kelompok beda telok kelompok tung dua telok empat kelompok jadi umat Muhammad seampunan nyata kulaku ini kepangki pada iman kabih sesuai pernyataan Nabi kullu ummati fil jannah sabar tentang umat kabih masuk surga setokang maksiat masuk surga setokang deraka masuk surga setokang kecok masuk surga setokang rampok api masuk surga setak bojong masuk surga setak pasap masuk surga karena surga setonggun bedana iman siapa si iman masuk surga mengajakkan Nabi ma'aksa alaikum antusrikabi engkau tak kubater tak umat pahpeke iman dia tak kubater pakunkan sebenarnya umat Nabi Muhammad panikah pakunkan odi kalau iman di Allah subhanahu iki se maksud se atorok ka kanjeng Nabi se iman ka Allah se iman dak ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi berarti munreng kapero kita masuk ke kelompok umat nika munreng kapero tak masuk ke kelompok umat jadi mun beda orang se kaper ning umat Nabi Muhammad kasa orang sekuncum epa polong sarang Allah sarang umat Nabi Muhammad tetapi kulaku bekal epa pesa sarang kusti Allah tak epa polong sarang umat mun umat sekaper neng nenganing neraka mun umat seiman neng nenganing suarga Alhamdulillah tetima Nabi bereng tak bojang ke suarga gitu kiai ke suarga kesuarga tenang ngantai lagu lebaran sampai pakun kesuarga orang yang ngecok suarga orang yang alakonan maksiat suarga kepi suarga sepenting iman cuma pare empat kelompok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisa terjene ni kepekal berangkat kepi ke suarga cuma kelompok dari empat kelompok tersebut ni ke masuk na ke suarga ni ke acemat sepertama kelompok as-sabiqunnya kelompok saya masuk suarga dekade saya menyata orang kesebut amponlah epangki dalam kau diantunya manabi umat panikah kelompok panikah satu jenek iman nane sampurna satu jenek neka iman nane ka sampurna neka saya masuk dekade neka kelompok pertama jaipun setengah riwayat dari debu-debu Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepertama ini kecoma banyak anjay pun mak manabi tak keleroh cuma petongatos ebu jadi petongatos ebu ini kese dijamin masuk suarga tanpa hisab tak ningali cek buda teteh tak ngerasa aki cek aban ni teteh tak ngerasa aki cek mun aban ni ke hisap tak ngerasa aki cek mun aban ni ke tempeng amalah saya ngerasa aki cuma aban lah mau temu buda ning itin beng labeng suarga Alhamdulillah ni ke kelompok saya pertama banyakan petong atas ebu mun ereken betong atas ebu ni kemompas ekala ring Arab meloloh insyaallah kapatian tak ada pak alias tak milo ring batian tak usah senapa ngala Indonesia bayi bagi kering cipu bada tak milo ring antona
Napa mudah lagi kada-kada benda ngarap disalah. Tapi saya kubater, karena saya milih ya kepi saya masuk suarga kada-kada ini ke Allah. Mun Allah saya siap milih, siapa saya pilih Allah? Pertama, tu'ti man haramakah. Arya tak nampek reng Arab, tak nampek reng dimma, tak nampek sapa. Pokok endimma beda manusia. Mun asadeka, mun areng pareng, mun areng pareng, mun asodako. Penter nyari orang saya sedekain, penter nyari orang saya paringin, maka orang banekah saya bekal egolongaki ke kelompok pertama. Alhamdulillah. Itu bisa jadi Arab umpama nemu ning setong, iki setong kuna. Ini Indonesia nemu ring telo umpama nek kuning Ipatian, ring Patian teloan. Karena ternyata saja se masuk de kada atan deki kau di antunya mun as-sadaqah. Bani ketak panggumpang orang se sedekah nan emak. Pas nyari si ongku, nyaris ekebe itu dijelena apa agolong ke kelompok si pertama pasirah tu'ti man haramaka mun aring bareng mun arik beri selalu abri ben apareng ka orang si tak eke senengin apa nah atabe na orang si paringin tepan tak seneng ka apa ni si paringin ini muntro masuk suarga dek ada. Mana sadek, saya bagi kasih miskin, saya bagi kasih lahir, saya bagi kasih semak, bagi kau orang saya kebeci apa? Puberok gitu kaya mangkana. Inna silatallahi ghaliyatun. Tegengna Allah ni kalarang. Matur dak kanjeng Nabi pun apa tegengna Allah ya Rasulullah. Kenapa tegengna Allah ya Rasulullah? Qala ajawab kanjeng Nabi, inna silatallahi hiyal jannah. Tidak lain tegengna Allah ya ruas warga. Suarga larang. Kutu ibli kalaban abak lebur asodako kau orang si tak kesenengin abak. Atau benar asodako kau orang si tak seneng ke abak. Rontak kan. Sedangkan abak bur-lebur nasa dekak orang saya kesenengin abak. Lebih-lebih orang saya nyenengin abak. Padahal orang saya nyenengin ke abak, malah apa sih? Iki beseneng diri orang mereka. Justru banyak abak ini kejauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abak andik ini ser. Neser terutama mending dalam rumah tangga kemantan laki kemantan bini kemantan laki neser ke keluarga neser keluarga ke laki lah ini kah tantona senonton nah ngibah kakuleban panjenengan detika neseran sehakiki cuma kadang-kadang banyak orang berumah tangga malah orang bini nadibi sekutu ikan isren maka tetap kadang bini na orang seikan isren benar tak ada? Ini saya ngucap banyak lah pacar king bada pah bada dia mun banyak pah dia kan kapir ternyata kalau bini acaca se bada ikan tu jadi compok bada iya. Eh compok berdegi, ingat tak anda nikah. Ia lemah torot. Kadang reng laki landi, nikmat Allah apa ringi jelen ungkunah. Setepak kor iri doi Allah kakui nyabak kasih sayang. Sapa istri. Malah kadang kek laki beda istri, malah lebur ka istri-istrinya orang lain. Lebur kanik bini lain. Ya kadang bini bini na orang geng nek bini bini muhrim. Ini biniin sebenarnya kaki ya pak. Tak masuk ke suarga yang kiki ya mana bi mangken berdenik bini andik laki bur leburan bangke laki lain suar.
Suarga tenang, jajan neraka malah makin jajan neraka. Makin makin neng seneng, makin ngabunga, jajan neraka, jajan suarga. Masuk suarga, masuk suarga. Kentos gelu, masuk ke suarga ning kelompok sini majeria. Deki kabala, deki. Sebelum nekat oleh nyambung ben beng nyombeng Fatihah dimin niser mun kun si odik meloloh balik keluarga-keluarga naten kula si hadir nika si ampun lah dimin ini natingkai lagi dan kula si ngambak bekusa foto-foto nah si ngambak amal-amal lah foto-foto nah maka ketoreh kuleban panjenengan atua aki ben maus Fatihah. Semoga para ahli kopur dari bengasepot dan kulis dajah epare najember epare nganapunga ni alam kopura mantar muka alam kopura eple beresan kusta Allah mantar-mantar alam kopura epetetia kepunan suarkan Allah mantar-mantar napa alam kopura epetetia jalan selamat ta'aban mantar-mantar selamat dari fitnah kopur mantar-mantar selamat dari seksa-seksa kopur bisyafa'atil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du hadratal fudala hadratal a'izza sataja para ulama sataja para kiai sesatajana insyaallah sami-sami imuljakin Allah sesatajana betul kalau muljaki langkong-langkong sehadir imbalam makin tanpa tengkul ngaturakin asma tung bersitung karena tak kubawasana tengkul nyebutin dek sesatajana jamaah teh dan kula tak ngorangin taklim dak sedajana sesedajana badan kula juga hormati sahibul bait sahibul surur si keduan ngabunga melemangkin teretan bapak Asyarianto sarang sedajana keluarga besar di Kak Dinto juga keluarga pisan dan terbisaos sesedajana juga badan kula muljaki hadirin hadirat jamaah pengajian, jamaah unjangan, sisa saja nabi dan kula juga hormati, tak lupa juga bapak kepala desa Patihan. Sarang saja perangkat-perangkat desa Ipon, sisa saja nabi juga nabi dan kula muljaki. Alhamdulillah, 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 si hadir, saat mungkin Allah apalagi nikmat sehat ben sempat, sempat ben sehat, muka-muka sempat sehat, sehat sempat kentok, mantar-mantar sang Gusti Allah epa tambah barokah epa tambah uning ka pangauningan agama epa tambah amal solehna epa tambah halal rezekena epa tambah ungku syukur abendek Allah epa tambah betah sabar atena amin Allahumma amin tadi abeli ke segala boleh. Tretan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok si pertama si dak suarga nika kocak kelompok tanpa hisab. Yadkhulunal jannah bi ghairi hisabin. Masuk ke suarga kalaben tanpa hisab. Lecet pelayanan nika. Dadi ning mahsyar roku-leku orang salam-alam kumpul kabeh epele sareng Allah. Malaikat milih ke orang-orang si masuk ke surga kadar dicabut pahit temu petongatos ebu cuma petongatos ebu si epangki bakal masuk ke surga dekadar Kanjeng Nabi mereng dek hal penikah Rasulullah mereng dek hal penikah Rasulullah sedih beni sedih lain sedih ben sedih ni kalai sedih. Napa banyak prihatin, banyak keprihatinan Rasulullah
petong atos petong ebu, petong atos ebu umat de si terpilih masuk ke swarga dekade tanpa hisab. Jadi tanpa hisab ni kemarin mahsyar ni dek urusan dek ni. Oh tahu lah ibu bolong si petong atos ebu ni lepas ibu wai berangkat takin ke swarga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kanjeng Nabi karena ya larato nareng niser mah. Timun nyari areng niser dek cung niseran dek kanjeng na. Dek cung niseran manusia seanya Muhammad ibni Abdullah Habibullah wa abduhu wa rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini mular wahma. Cepung kanjeng Nabi masa iya kunjo mape tong atos ebu sepele Allah tang Umar kang ku masuk ka swarga de kade. Akhirnya kanjeng Nabi pas nyuun tambo ka Allah. Yang ka astana kanjeng Nabi nyuun da ka Gusti Allah, ya Allah. Manabi kaeti aktina ya Allah demi ni seratan kula dak katang umat ni seratan kula dak umat ten kula ya Allah ten kula nyuun tambeen dari 700 kang kui masuk ke swarga dak nyuun dari tambeen 700,000 si masuk ke swarga dak ni kanjeng Nabi nyuun dak Gusti Allah. Nah pejauh pa Allah mak yang nyaman kanjeng Nabi si nyuun beni kula ban sampean mung kula ban sampean senyoon magalan bulan kadang tak kristi cek itre mabun mangira kanjeng Nabi nyoon sekalian demi umat sanang setak sedejeuna Allah malas ka debu dengan kanjeng Nabi Muhammad. Iya apa se epen tabe anjire itre ma abing ko Muhammad. Alhamdulillah. Kenapa si iblis sakin Allah atas permintaan kanjeng Nabi Muhammad benengkok lamare epele umat tebeen Muhammad si masuk ke swarga si tak usah hisap karena kau diin dalam ba umat tebeen si betong atas ebu jiyah oh diin mun asadaka lebur asadakaan kau orang si tak eke senengin abeen lebur asadakaan kau orang si jelakar orang jadi beci ka abeen. Epangki cuma orang petong atas ebu. Menepatian bedekie kering cik beci. Beda. Siapa punya kapir. Beda dia. Tetapi mun beda si becian, beda becian, beda becian, beda tak akoran, beda tak rukunan, beda musuhan, beda sokeran, beda sentiminan. Mun muntut pelek na Allah emah syarpetong atas ebu. Lopot reng ni kau. Tak masuk je. Tak masuk je orang tidak masuk. Kebele canggul lagi kesehatan akoran, kesehatan sentiminan, tak masuk. Ada tak masuk je. Terdan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Teti orang sepetong atau selai pele sareng Gusti Allah ning masyar masuk surga dak kada. Dan setengah riwayat pemimpin kelompok masuk surga tanpa hisab. Bani kaya pimpin sareng Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu. Pimpin sareng akabir sahabah. Khalifah pertama dari Rasulullah Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad. Katina pekejing Nabi seminta tambah dek Allah tambah aki Allah tambah aki Allah tambah aki Allah cak kunjo orang sepetong atos kento ya Allah pele aki boleh miki bede sekarat tu dari amal-amal selain sana saya tak pernah sedekah kau orang saya kebajikan. Sana masa tak pernah sedekah kau orang si beci ke abad. Mi pula beri sekarat tu keajunan lebat amal selain itu ya Allah. Maka Allah jawab mak. Iya Muhammad. Iya. Engkau nambah enah.
umat tebakna boleh kangkui masuk ke suarga tanpa hisab. Sedima mun kela ebitong betong atas ebu, sepetong atas ebu jadi bengkok tung situng ebetet sia imam. Dari sisi tung andi jemaah petong atas ebu boleh. Coba rekan berempat ahwa siapa sih? Pak ratus sengang polo miliat umat Nabi Muhammad si masuk surga dah kada. Amin. Amin Allahumma. Cuma kalau bencatatan yang kejeng Nabi jadi ya sikapi ibadah syarat lagi ya wong si pertama ibadah syarat lagi ya. Nah apa syaratnya si pertama? Si pertama mun asodako dek ka orang si tak eke senengin nabe bentak seneng kabe. Tambah anda gini kah? Nah apa syaratnya? Wa ta'fu amman walamakah. Si nomor dua orang tang umat masuk suarga tambah hisab si ditambahan dari Allah orang-orang si selalu ngapura ke orang si lanyala ke apa jadi pekun larang suarga bagaimana rumah pekun larang makanya bentak Allah bengkajing Nabi tambahan ki bersyarat kiamat syarat dah mun sida ada asada kaan ka orang si tak kesenengin aben atau tak seneng ka aben si nomor dua orang si biasa mun isa lain nyapura ka orang si nyala beni dendam beni alaben nyapura ka orang si salah puh berat man bika entuk-entuk ya lah ini keteretan bila debun kajing Nabi beda kata-kata kapan kepada baca arti padeng mak mun yarte padeng ngono opot deki timun kanjeng Nabi makon nyapora abeen ka oreng sinyala kaen aru beni arte hake ke tengah gasa arte tempaan been nyari celen de rumah been seta ikan ni aja na oreng lain de ni maksud timun Nabi kanjeng Nabi merenta ta'fu amman zalamaka nyapora abeen de ka oreng sinyala kaen nyapora ah been ka oreng si zalim kaen cereng tulim ketun kula tun kula pokok nyapura bidi kala orang pas tun kula nyapura ke orang sing ala beni kadang agak sak maknan dan maknan berusaha laban odi dan maban sita ikan iajak na orang lain berusaha laban odi dan maban sita isalak na orang lain timun abak tak pernah salahin orang tak pernah sakin orang berarti abak selalu ikeleburin orang lain alhamdulillah kita selalu berbuat ketinapa orang lain si titi seneng kabe si titi lebur kabe ni kesevele insyaallah bakal titi tambah na kelompok dari pitong atau seibu ke kelompok beberapa banyak miliaran-miliaran cebun kisah dikele alhamdulillah alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad pas baru kelompok si nomor dua. Kelompok si nomor dua umat Nabi Muhammad masuk ke suarga nikah masukan libat proses lah. Jadi marina nengi masar kangkui berangkat ke suarga nite ya tesetete macam-macam umat Muhammad libat ya tesetete nih saya selamat nih tak ajak saya tak selamat gua ajak saya selamat umat Nabi Muhammad nite ya tesetete panik macam-macam abit bodoh sekun seketup nama tak tunggu dulu pak badai si seperti kedep kenapa? Kedep kelap cut dulu pak badai si sampai searih badai si sampai dua hari telu hari sebulan, dua bulan, telu bulan setahun, dua tahun, telu tahun, empat tahun setepuluh tahun, dua puluh tahun bisa menikah sampai bisa si abis sama nikah ingin selamat nih tena nikah sukses baru setelah tete beda hisap hisap sukses yang dalam hisap baru yang dalam hisap akan juga beda tempengan amal sukses yang dalam tempengan amal yadkhulunal jannah masuk ia ke suarga selamat dari satu jannah proses selesai proses sukses alhamdulillah. Nah, ini kan kelompok kedua nih pas kelompok ketiga ini kemak usatul mu'mininnya orang yang masuk ke suarga dari umat Nabi Muhammad panikah dari kelompok usatul mu'minin
orang-orang si beriman, aben iman, aben kocak iman, tapi banyak ter, karena banyak tusan ada ke Allah. Iman geng tak bejeng, iman geng tak basah, iman geng roceh, iman geng lecek, iman geng labohon lah, ampun lah, lah salah melolo orang neka. Bahkan kadang-kadang kun cuma jadi tukang salah tak pernah tobat kau ngira. Jadi tukang salah tapi tak pernah sabar ada kau Gusti Allah. Akhirnya mati orang nikah, proses ku laku masuk ke surga. Nikah lebat dari proses segala, lebat neng teteh. Si gagal kapi bila neng teteh. Man. Lebat teteh keger kau bapa. Bodoh si oleh separuh keger kau bapa. Bodoh si oleh seperempat keger kau bapa. Bada siapa tidak pernah sudah paling setengah dari riwayat bada umat mukmin usat orang mukmin sederhakah karena saya tentek pun dah pak saya tentek ampun sudah pak tapi lecar kegar kau bapak eh bapak ini ke apoi saya tak ngelok mun apoi itunya kan ngelok. Mun apoi neraka ni kata ngelok, ting tak ngelok, iya panas terus nak, panas terus, terus kepanasan, sajen tambah abit, sajen tambah panas, sajen tambah abit, terus, celine neraka sajen abit, benih sajen celup, sajen panas. Sapun apa tahun umat panikah, badening neraka, padahal beliau ni ke iman orang si iman masuk surga. Maka kanjeng Nabi Muhammad adabu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mikyalun tang umat badaning neraka sederekah kun cuma aban iman e okor abit ning neraka kala ben salat matur ka sahabat dengan kanjeng Nabi sampun apa okom naring tak salat neraka ya Rasulullah njak pakun abidan neng swarga jawab kanjeng Nabi karena bila masuk ke swarga pas seterus tak bakal keluar-keluar boleh neng swarga punten kasalak nama Nabi ngukur ke sholat setong sholat tak esolatin pas tak ikhenteen pas ngadeen setu bahata benar mati sepon apa aku mana sholat setong kanjeng Nabi ajawab sholat setong dari tang umat sholat sekalian dari tang umat seta ilakonin pas tak ikhenteen pas ngadeen mate maka Allah abdi sanksi libat sholat setong 500 tahun neng dalam neraka orang si 500 tahun neng dalam neraka pun apa tak ke suarga ke suarga pekun ke suarga tenang pekun ke suarga. Jadi umat Nabi Muhammad si abid badening neraka pakun pada akhir abid ning suarga karena ning neraka makin ampun aratusan aibuan tahun tetep bakal epa keluar dari neraka pas epa masuk ke suarga ting masuk ke suarga ya abid dan boleh ama. Karena tada ogre boleh khalidina fiha pada langkeng gapi orang-orang si atre kedeka Allah si asalnya dari badening dalam neraka langkeng berdening suara kena Allah tanpa berdening neraka nerakaan boleh masa abis tidak tok-tokan nikah alhamdulillah nikah kelompok senomor telah berdek kelompok boleh kita kiai berdek kelompok senomor empat pas eras kelompok senomor empat kelompok senomor empat kelompok nah seta epang kijek siapa cuma Allah merintah ke kajeng Nabi Muhammad engkau nganjeng suarga Muhammad engkau nganjeng neraka Muhammad sebelum neraka ya kanceng benengkau kesak intaren sah niki berdekak cekaan umat ning idlem neraka siki berde iman makin isa koni tetisi terakhir kelompok usah koni kanjeng Nabi ikoni kakak ama ikoni ingkan neraka berde berde mak berde. Nah, maka tadi empat kelompok nikah kuleban panjenengan kesempatan sangat rajin yang dalam kau diantunya nikah mana bi kuleban panjenengan cewu-cewu belajar supaya tak gampang ikuasanin telok penguasa senyambi kuleban panjenengan cewu dari kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala
tunyah ni kesiap nguasanin manusia, bahkan menikunya masih siap lebihnya manusia kuasanin ditunya. Nomor dua, setan. Al-Quran pun langak masenga, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Sehingga beencek tertipu kalaban kesenangan-kesenangan dunya, karena saya tertipu kalaban kesenangan dunya, bisa been ikuasanin dunya. Bila lah ikuasanin dunya, maka akan elang kuasana Allah. Tinggal elang kuasana Allah, pokon sholat pun Allah, karena kun gara-gara mbi ada tak sholat, karena kun gara-gara tegel, karena kun gara-gara landuan, karena kun gara-gara sakaan, karena kun gara-gara nangkeleen, karena kun gara-gara ilang lagi setuju na kuasan Allah. Abu ampun lau di kuasan intunya. Na'udzubillah. Masya Allah, kemuka selamatan, syukuran yang melemakin keintoh juga sekalian sahibul hajah badaniatan muljana kangkui ngurmati lahir terbabar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantar muka sekeluarga besar teretan Bapak Asyarianto sareng sadaya dan kula si hadir panika pada keingah pertolongan raja dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selebur bae mak. Malaikat Jibril cabis ka Kanjeng Nabi. Abdina cabis ya Rasulullah. Napa Malaikat Jibril? Betan gaulah mator pasera-pasera umat panjenengan selebur maca solawat, maka ku laku bila niteh atas teteh dan gaulah si nonton atana gak sampai depan. Alhamdulillah. Angkar belebur maca solawat dan dia pun ulama mun maca solawat jagung tangkung paling sehari semalam jak berkurang dari 3100 kali mau salawat. Ijak ngalak sih, ngelancang mak. Mengalak salawat nari aja apa sih mari? Ngalak salawat sih dah bandar. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Lekas. Sehari semalam 3100. Nah orang semacaan salawat sampai 3100 sehari semalam ni ke ibitong aktsaruhum alayya salatan. Jadi mengajar Nabi paling selamat, paling bocor tang umatku laku ni hari kiamat tidak lain tang umat semacam solawat kangkok paling banyak pasir sekecak paling banyak semampu sehari semalam tak korang mau solawat 3100 kali. Iku kengku yang balakun ku HP merono mak jenah apa sih macam solawat HP tu ku cakup se beteng muana ku sehingga bas HP mau salah salawat tadi selengin sekonik hikmahnya ke kalaban mau salawat ngarapakin muka-muka sarang Allah subhanahu wa ta'ala kulaban setajana sami-sami kenging syafa'at kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ وفي لنا ما مضى وفي لنا ما مضى.
Sidada, wa bilana ma ma ma, wa bilana ma ma.
Tandretan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan dari satu jenis sebenarnya ingin berontong tidak lain Kanjeng Nabi abri'i bulangan datan kulis setaja cek sampai odik ni ke ilawati dari syukur abak deka Allah. Tretan saja dalam Al-Quran kuleban panjenengan serang Allah panik ampun lah icale derma icale abak sila cetak rangkorang epa bebas nengi dalam kaudian neka iberi hak kepemilikan kuleban panjenengan neng dalam kaudian neka epa bebas kuleban bebas audi kuleban panjenengan cuma sampun serang Gusti Allah dari setajen ampun apa saya soon pun apa saya kakasak pun apa saya bentah pun apa saya sare epa teka hajat dari setajen nah ternyata bila ampun dah teka hajat dan kula pasti asyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang saja kula Allah banyak ringatannya ke kula mak. Syukur ni ke unggunaan di arti pun apa gitu kia. Tentang saja kula Allah arti tor makna syukur ni ke budi telok. Arti tor makna syukur ni ke budi telok. Pertama kula ben panjenengan sila odi ta elopo nikmat Allah terutama odi ini gila kan mun selain-selain aku lah nempel mak paling rajah ni dalam kau di nikmat ni kata tak lain wujudu admin fawujudun badan aku leban panjenengan dari seasal tak ada apa badan sedangkan jai pondemu badana satajana al makhlukat badana kapi saya cipta Allah neka lebih-lebih tenggelu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kata tidak lain badana karena Allah ma bada kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laulaka laulaka ma khalaqtul aflak ya tekuleban panjir nama Nabi tidak kanjeng Nabi saya cipta Allah Allahu a'lam kula tauning. Cuma cai pun dewun Allah tak kira bukan lecipta sesajen al kainat wal maujudat. Si bodoh ni kita akan buat. Allahumma salli ala Muhammad. Pas berem masih tak nyokor nak abe dari si asal tak ada lah bodoh. Mun selain kan nempel mak ngakan kenyang kan nempel pura nak beodi. Gini lagi. Abinih nyaman ini impen boleh nabak odi boleh nabak beda alakih nyaman abinih nyaman aron impel iya nipel derma boleh nabak odi ben beda coba abak tak ada tak kira beda ni coba abak tak odi tak kira beda ni tetapi saya malah yang raja dari kau dia ni tak ada lain beda nak ulaban panjangan dari si asal tak ada maka manusia pun tak nyokorin ke beda nabak ni ni kepala kita ketuka kepala kita bentuk sarang kusta Allah mungkin abak ngakan lagi tak sokor ke pangeran pangeran lagi kita ketuka rasa rasa dulu sebenarnya kalau tak tapi memang kebeden abak abak si asal tak ada apa beden pas tak sokor dari kusta Allah maka teretan seringkali abak ni kita akan reken bukti ada yang sehat sah orang sehat muni masa ni sehat sehingga rasa agin jemun sehat ni kerana manfaat mun legeri coba mentepan sehat ada tak gendekan apa yang kuy kesetan macam yang kuy riba yang kuy arasanan yang kuy aduh kalau kesetan macam tinggal aben lah nyaben nebu kelpuan lah pahamal tok nyaman pangeran Allah 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 ikhres sejak mun sehat sangat aku nak ikhres sejak mun sehat lagi manfaat Allahumma salli ala Muhammad. Makanya Sayyidina Ali pernah tanya aki sarang sahabat selain abdina Sayyidina Ali macah maus ayat Allah dalam Al-Quran dabun Allah a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha lamun mitong tiban-ban kapi dekan ni'mat Allah maka yakten ban tak kira kelar mitong. Yakin tak kelar mitong pasti terwajib tak kelar mitong mak mikir nak kasih mitong kasih beri di noreng mak saya kasih beri di TV lah tak kelar mitong
Kenapa mata kelar mitong ke din TV? Karena mitongan din ore. Din TV tak sama mitong sekalian. Nengali nikmat din ore yang saya baca. Nengali senang din ore yang saya baca. Nengali bunga din ore yang saya baca. Nengali pesai banyak din ore yang saya baca. Nengali kekayaan din ore yang saya baca. Padahal abek tak rangkorang kekayaan kikunya pada air resaki. Din abek tak pernah baca TV. Din abek tak pernah baca. Din abek tak pernah. Tak kena mitong. Yang kundin ore yang akhir kan din TV tak kelar mitong. Maka Sayyidina Ali ada bu. Iya, nikmat cenek gini kan Sayyidina Ali. Mun nikmat cenek gini tak keneng bitong. Mun nikmat seraja ki keneng bitong. Mayu malah tahu bahwa nikmat seraja malah bahwa tak selalu ninggalin asyukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa nikmat sebalik raja gitu Sayyidina Ali? Nikmat sebalik raja ribu dilema. Pertama, si sebut aki gula gila kasa. Wujudu admin fa wujudu. Asalah abak ni kata ada apa-apa dia. Nomor dua, lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga, lahir Islam, nikmat Islam. Nomor empat, lahir bernikmat Al-Quran. Nomor lima, malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ku turun noro. Kenapa ku turun noro? Karena si apek tak Quran dek Rasulullah. Saya noronakin wahyu saya makan Allah madapak da kusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kata lain malaikat Jibril alaihi salam. Nanti mun selele makni keselalu esok kore insyaallah kulaban panjangan bakal tetap orang iman si sempurna. Karena keimanan kesempurnaan kulaban panjangan yang dalam iman mereka tidak lain mun kulaban panjangan akan selalu bersyukur banyak dengan kusti Allah subhanahu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid wa syukuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tikau di anne kapi bentuk dari apa kapi seka lakoh arwa perwujudan berterima kasih na aba deka Allah di sehat iman mangke mikibu along polong adikir di sehat iman mangke mikibu along polong apa ngajian. Andi sehat yang melemangkin kuleban panjang ambil depak dekat compok solat 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 sunnah solat 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 likir likir dekat ustaz mana bini siang hari kuleban panjang dengan kiparingin sehat serku ustaz Allah digunaki kan kui ikhtiar berusaha kuleban panjang nyari nafkah keluarga nyari biaya na odi keluarga abah bi keluarga nyari biaya na setuju nasi berdening dalam kau dian panjang. Terus sampung setuju dari apa kapi saya kalau abek ni kan cek walaupun dari titi syukurah abek dari si pertama mun abek dari asalah tanda bahawa dah alhamdulillah alhamdulillah pengantan dua ni bisa selamatkan bulan berde mun tanda tak jadi selamatkan mungkin karena berde berde ni cek dengan tengakin berde ni mungkin mana semua lopot dari syukurah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اترد ايه بمدنگر وسكن سرم الله lebih-lebih kanjeng Nabi adabu bakal datang setong zaman dekatan umat. Sidi mening izaman jiria bekal Allah apa aringa musibah pampa. Depak ni kemon. Depak makin ni musibah ni kemon ada pak. Berarti zaman akhirku ni. Saya ti zamanun ala ummati bekal datang setong zaman dekatan umat. Sidi mah mun Allah bekal apa aringa cobaan ujian musibah ka umat Muhammad ning izaman ni kekalaban empat macam musibah. Kenapa penyebab pemakpas Allah sampai mendatang musibah ning zaman panika empat musibah sejarah aja kaitu ya Rasulullah karena lupa nama nusa deka Allah maklum peka Allah karena empun le kuasanin dunia kuasanin setan kuasanin nafsu sampai lupa kekuasaan Allah sampai tak ngulati dan kebosan Allah akhirah karena terletak ngulatin kekuasaan Allah lupa kekuasaan Allah maka Allah pas bekal madeteng musibah pampak
Jadi musibah si bapak ini kamu nekar nyata di tengungku mak. Berarti ini kapan? Pon manusia na banyak kekuasaan intunya. Pon manusia na banyak kekuasaan in setan na. Pon manusia na banyak kekuasaan in nafsu na. Kenapa si musibah si bapak? Pertama al-ghaluh. Pertama sabadun apa-apa kepilaran. Lepak makin BBM muka. Napa kepiung ke. Si toron hun leberelak. Engkau tapi bensin engkau ya Allah. Ini cobaan Allah. Si sampai deki karena gara-gara akibat kenaikan semuanya harga. Mano Saudi ini pun letaknya maneng nang. Mahpi sakapi na si salakin na keren. Kapi si salakin pemerintah. Nah, pasti ampun man. Karena gak bisa si menentukan. Padahal pemerintahan kun pun pangeran ni kebelen jelen musibah. Padahal pemerintah tapi kun cuma sarang Gusti Allah eka kebaya penyebab pedepaan musibah. Padahal dia kata seede pakin musibah le kebeni keseraja salah ka Allah beni pemerintah. Ibu pemerintah yang rogi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Engki, kenapa sih tak larang memakai rokok boleh? Rokok saja larang. Bodoh si acaca ningi di mana ningi hapir. Bensin ningi acaca larang. Tapi rokok pakuni pos-pos mungkin larang. Jadi yang saya maksud sini ke pemerintah, tak langkong pemerintah, rokok lampu nongke pemerintah selain je bongke aki. Ini ke maksud. Timun rokok nongke, timun mana bensin. Ampun le bongke ngiring rokok potoron argena. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma alhamdulillah kula ben panjenengan ki pandek ki ndak napa kasi irida iki ndak tor nerima tor rida napa si bagi ya ki Allah ka kula ben panjenengan cuma meninga rokok mungkin kan punya rokok durno tadi itu mun si rokok si beglarang nang beler rokok durno lah muda lah mospos muak ngun saroma ini kemana. Aduh ya Allah iki. Tapi tinggal reker si nyaman dengan laib punya dulu. Arab tak milo kau kena bareng ini. Dan tak milo kau kena bareng ini. Cita kan ribu ini mungkin tak ungke, cita kelar mele. Napa boleh ungke, tak kelaran mele boleh. Ia pekun nyaman ni. Allah Muzalalam. Dan orang yang senang pansu dah gini. Kepiaki bingsin ungke pun sedih. Dan bebejaan kepiaki yang ke bensin turut dan bebejaan. Tapi sendi mobil mak asero, sendi motor asero. Ini tantangan saja. Jadi kepina pemusibah si depak karena perilaku nak kuleban panjenengan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mana bijak pun Al Quran cobaan ni umat dengeng teret, cobaan ni umat dengeng segera. Bima kasabat aidin nas kepi kesebutnya ke karena ampun kulina manusia namun banyak tak cocok dengan Allah subhanahu wa ta'ala sahabat jeng pun lah tak surah puasa pun lah tak puasa surah zikir pun lah tak zikir surah sebenarnya lakon bakon Allah lah tanda lakon bakon Allah mana saya kendain bakon bakon itu nyan kon bakon itu setanah bahkan bahkan dan nafsona tilero soro bentunya na mangkat ben ke Jakarta muning itatian dah kira oleh seben mangkat ke Jakarta mangkat ke Jakarta kadang binin tinaki kadang binin magi sambi depada salah taikan naikan jadi tiapa. Allahumma salli ala Muhammad tentara sejak ur Allah subhanahu wa ta'ala lain ki acik na setan lain ki acik na nafsona ada pangeran ilang. Terang saja datang pas argelaran. Ini kan saya pertama. Saya nomor dua terang saja bakal datang musibah boleh. Dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini zaman nikah. Kenapa? Wal waba. Macam penyakit. Mulai 2019 ke semangkin corona kita lemda le mulai sebagian. Kira dua burun kita mulai. Mun Nabi korbin punya mulai. Tak kau buru-buru ini cuma tu di raja muntah tu di ujapi ni. Corona kik berde. Ini kau dah pentenan.
kibar kermasker kermasker rabrab jadi kermasker ni mak. Terus saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dari penyakit nikah, masa apa pun corona malu lah penyakit. Penyakit ginjal, penyakit liver. Du malam nak kula bertamui mak dari engdek. Tabun melempung selaja sini mak. Selaja ni biasa. Ja orang ni apa tabun je, apa kaya nyongkel. Ini nyongkel arek je bang boleh. Tapi jarang dia tu mak. Ah, kain geluh. Semua orang lagi iki tu ke. Pada enam bian ni keburin apa mak boro? Hai buka mak. Tengah buka. Aing mak, aing. Ikan tu kini berita. Kini kaya cepuk ginjal. So apa aja ikan dokter tak selalu cuci darah. Maka orang kebenar kaya. Ipa masuk i aing bersih ke dalam ginjal lah. Senapa senapa bulan sampai ngakui ketika apa? Ampun 4 tahun gitu. Aduh ya Allah. Tak nyaman mak, mak sih. Nih nih nih. Butul aku ani. Sabar nak deh mak. Tak leh mak angkui pasti benar. Tak kira kelar keluar. Iku lepas sampai mak tak buang mak sampai. Pak rajo mak. Separuh nak nikah ni nyempel. Nika beri selang masuk ke dalam tahun mak. Selang masuk ke dalam tahun. Benih aku naik malu coba di luar ke bayi lep celep. Beri selang masuk. Tengah gente kambian pen bulan gitu ke kemalang. Agente aing gitu. Eh tempung pen cuci darah pen minggu tapi tabung anggui kait tu ya. Saya ke sambian saya sehat gitu begini. Mungkin sehat pun budu manggana jangan gek lake sampai pengantar ni nyaman lah. Dadar, dadang. Manggana cek lako nyingi nyan reng wini dang. Cek lako nangin reng wini dang. Ni wini ni ke pengandunga. Ngandung sengang bulan dari pertama raja. Raja risiko dan raja rintangan lah. Sengang bulan gua sengang geduk tabu ni. Betul akbar minale di. Angkui mah gua jangan sambi ke pasar sambi. Ketuku sambi, terkonjangan sambi. Insyaallah kelar telu hari ge buka aku. Pas nikah orang yang di penyakit mah ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tinggal gula ban panjangan mangkin ni kah? Tonton lagi berde keluhan keluhan nampun. Ni sekoni tak zaman pasti berde sering nor omor mak, sering omor di jantua. Pakun lah ekorangin ban pangeran ketahanan tubuh pasti ekorangin. Di sekecil sekecil angin sekoni lah flu angin sekoni lah botok angin sekoni. Cuma tetap ke gula ban panjangan seerak sesering Gusti Allah. Siapa sih paling raja syukur? Siapa sih paling ongku syukur? Siapa sih tak kebeke syukur? Bani kesibukan etambain bagus sesarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakan penyakit. Banyakan penyakit ni kemasuk ni musibah ni kejukan. Allahumma salli ala Muhammad. Pas nomor telok tentara saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illatul haya minan nisa. Sebekal tampak musibah ning saat panik kecepon jawabun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sakonin katodusan bagi orang-orang bini. Lah ini musibah nikah. Reng bini kurang todus itu musibah, terutama reng bini sel berumah tangga. Ndik laki biasa ngobrol bengke laki lain si tak tahu cek siapa jan. Biasa lo napa boleh pas sampai gaya nemen HP. Beda cerita lebur, beda salah setengah kacang gula. Sebodoh no kontak keruyo, inyamin ikiai kepi. Padahal punya ni bini onol. Sampai beda nyaman aku gula. Waktu beda jeding, sila kayak mandi. Amunya hembuna. Doteng si bini, kakak, ke musik. Ke musik telepon kak. Lala jangka. La jangka tak nyaman. Tidak kau sengangka lagi jangka.
Muni cek saking bayang kak ben suwini, ring bini gini. Kayaknya main gula, gula kurang ajar. Wah, tak lebur lagi jari-jari. Aduh ya Allah. Pokon sebut nak kontak inyam ini kiai, mula tu inyam. Tarat, bocor berapa? Neneka, HP mana yang boleh jadi nasaran apa ni? Takut itu masih bini. Allahumma salli ala Muhammad. Illatul haya minan nisa. Musibah. Sajen tambah banyak reng bini kurang kudus. Lebih-lebih tak kudusan kalakin. Reng laki ini ke tempat belajar reng bini teti reng kudus ke Allah. Jalin aku tu mata kudus ke laki. Dari mata kudus ke laki bini bah sampai ngecing lambung kudus ke laki bini gak kasa. Andi arte aku beteng kah fokus ke selaki. Karena yang kemun orang lek orang-orang kudus ini mah orang biru orang todus ni kegempang agak bagi persoalan saya tak fokus pasti orang mula orang todus tinggal cabut sekali kalau todus pun pangeran orang orang gila mak orang gila bengkangunya boleh dibuatin kebengkalan wah minta rokok kejadian rokok pak jangan boleh minta tali toleh minta rokok pak tinggal toleh abang kang bulu sini pakai laki mau boleh mak abu apa dah si abu tidak tahu juga. Ya bukan lah bengkang kudus tu ya. Bedah jadi ya. Jadi saya minta yang rokok menurut saya pun saya bengkang jadi. Mempunyai kesohol eh jadi wendol. Minta rokok minta salat taki ke Ahmad gini. Minta rokok minta salat taki. Ada lho ke Ahmad yang lagi. Allahumma salli ala. Apa kecil biasa nak bengkang gini. Bukan mana dengan sejak kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu toreh bu ibu setuju terutama pengantan nih pak acer acer tetireng todusa jalan acer cacer tak bisa acer ke orang acer ke laki petunduk ke laki patuat ke laki torok perintahnya laki asalkan benih si maksiat torok perintahnya si laki asal benih jalan ke maksiat panunduk mun beda laki papakus acer caban laki ini cara acer abad tetireng todusa berlaki. Pas lagi insya Allah bukan tertibat dan ke orang-orang selain bukan lebih todusan. Pas si nomor 4 tangkara saja musibah si bakal toran ning zaman ni ke sarang cewa medin Nabi Muhammad SAW wa jawrul umara bentadan keadilna pemerintahan tadan keadilan dari pemerintahan ini termasuk musibah siapa sih dari musibah ya rakyat kulban sampian ni kawasan. Mula pemimpin pemerintah namun lah tak adil maka situ di korban dan tidak lain kalau berbajangan rakyat ni. Pas milo kapi andi arti setong musibah pemerintah Nabi SAW kusya Allah amun lah tak adil ni ke rakyat sabernih boleh saya sumenam saya Indonesia lah bukan milo kapi bukan ke musibah kapi na'udhu na'udhu billahi minta'ali maka kalau berharapan badan syukuran yang malam makin ni terutama nyokoren lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus nyokoren badan akad nikah pernikahan perkawinan dari dua mempelai pernikah muka-muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala kula sateje si hadir pernikah apa tetia kelompok umat Muhammad si raja syukur si ungu syukur si banyak syukur dari Gusti Allah karena sejelas kalaban selalu asyukur Allah bakal selamat kalaban panjangan amin Allahumma amin Allahumma ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib ya Habib ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib ya Habib ya Habib salam alaika salawatullah salam alaika ya Rasul salam alaika.
beri salam alaika ya habib, ya habib, ya habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib, ya Habib, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib, ya Habib, ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka. Salam alaika, salawatullah.
sa azkami ka aslan fatu ya jardal husaini sa azkami ka aslan fatu ya jardal husaini fa alayka allah salla daiman qura duri ya habibi ya muhammad ya harus al Sahibul Qur'an dan Tuhan Sahibul Qur'an.
Kader sombongan persambungan dan kulit dekas tegi keluarga ikan itu mentar-mentar sama Allah subhanahu wa ta'ala kabit kalban badana niatan muljat terutama nyelamatin putra mantu putra tibi menikah mentar-mentar sama Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kelak sesuai kelak kelaban doa ipon terletan dan kulit ke Muhammad kumuka sama Allah subhanahu wa ta'ala seteja si hadir menikah juga tambahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma sekater ka entos si bisi tenggul sampai aki. Termuka sang Allah Subhanahu wa taala seteje napa sih ka niat muljatan kaulah. Terutama niatan gangkui takzim ben ngormati atas babar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka sang Allah Subhanahu wa taala tenggul pemiluah teti umat bagian daripada syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Cuma sekian itu bisa os. Kemuka teti manfaat, kemuka teti barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifadlika amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatan lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana min as-salihin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma akfina sharra adh-dhalimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asrari al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bifadlika amin silakanaki yang sumorah atas kekurangan menatas kelopaan kelopotan dan kesetaja muka-muka sama Allah subhanahu wa ta'ala apangkin dan kuliah malam mangkin tetapi berpangkian saya bukai sejen tambah banyak belas Allah dan aku lebih baca dengan amin ya rabbal alamin as'adhanallahu iyyakum bita'ati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.